tapi saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Benar enggak? Tapi saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Benar enggak? Rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya Islam sendiri ini dari agama saya sendiri dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Oke. Okay. Gitu. Bahkan setegas itu mau kiai, mau ustaz atau siapapun itu yang ngaku bisa ngelihat jin itu syahadatnya dipertanyakan. Tapi ini paling abtol tu syahadatahu. Barang siapa yang mengaku dari ahlul adalah itu siapa? Ahlul adalah adalah orang yang dinilai istiqomah ibadahnya, jujur dalam berucap, menjaga muru'ah dan kehormatannya, mengetahui hukum yang paling kuat dari perkara yang diperselisihkan, hafalannya kuat dan banyak. Kalau zaman sekarang, ahlul adalah semisal dengan syekh, gus, santri, kiai, atau yang semisalnya. Kalau ada ustadz, santri, kiai, atau yang semisalnya, mengaku-ngaku bisa melihat jin, maka Imam Syafi'i mengatakan abtoltu syahadatahu, aku tolak persaksiannya. Jadi tidak bisa lagi diambil ilmunya dan tidak bisa dijadikan rujukan. Tapi saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Benar kan? Rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip tapi bukan pas. Bener. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobail-gobailnya jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa, cuma cirinya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Habib, datang rombongan ini ulama-ulama jin gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sebetulnya yang minta ijazah kepada panjenengan yai, boten Habib. Saya memang dari Azrak, negara saya, memang sengaja saya datang ke sini minta ijazah ayatul kursi gitu. Wah, luar biasa. Dari jauh. Dan saya tanya, "Loh, sebab ini apa yai? Kok sampai jauh-jauh ayatul kursi? Di tempat perkampungan kami, madrasah kami, banyak jin-jin kesurupan manusia." Aduh, ini dapat kritikan luar biasa ini. Wah, tak pikir benar juga itu. Karena apa? Al-mu'min, ahul mu'min kita itu kan bukan antar manusia saja. Al-mu'min, ahul mu'min kita kan saudara-saudara muslim mu'min dari para jin kan luar biasa. Ketika kita berdoa Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, juga jin juga mendapatkan hak ke Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad. Mengapa kita selalu suudon kepada jin? Kusurupan jin, tengah bengi bocah nangis jin, dikit-dikit jin, selalu jin salah terus. Makanya jinnya datang kepada saya minta ijazah itu, sebab di kampungnya banyak kerupan menusuk gitu loh.